gak? Digigitin gak lah. Bilang, kamu sakit? Gimana dari kemarin kayak demam gitu badan aku. Demam? Iya. Dari yang habis kita pergi? Iya, kita keluar kemarin jalan-jalan. Jangan-jangan karena kita ke hutan ya? Apa gara-gara ini ya, lagi masih musim covid ya? Mungkin bisa. Tapi kita gak lepas masker loh. Iya, tapi parno tau. Kita ke dokter aja kali ya? Begitu kali ya? Iya. Temen ya tapi? Oke. Ini sih dok, silahkan mbak. Iya, perkenalkan saya dokter yang berjaga di klinik ini, Dr. Yukis. Dengan mbak siapa? Nila. Mbak Nila, ada yang bisa saya bantu mbak? Ini dok, saya demam udah 3 hari yang lalu. Demam sudah 3 hari yang lalu ya? Iya. Demamnya demam panas sekali atau cuma hangat-hangat aja mbak? Panas sih dok. Panas ya? Naik turunkah atau tetap tambah panas? Garing turun, jadi terus menerus gitu. Ini terus menerus ya? Iya. Mbak sudah pernah mencoba minum obat? Enggak, kemarin itu saya sempat beli obat di warung. Sempat turun dikit, terus naik lagi demamnya. Naik lagi ya? Selain demam panasnya itu sendiri, mbak ada keluhan lain nggak, mbak? Ini dok, saya pusing kepalanya, cenutnya udah begitu rasanya. Sama di sekitar mata ini. Iya. Itu kayak pegel-pegel gitu. Pegel-pegel? Iya. Mbak ada gejala mungkin seperti bintik-bintik merah di kulit mbak? Bintik merah? Apa ini ya dok? Iya. Sebelum mbak mulai panas ini, mbak ada kegiatan di luar ruangan nggak mbak? Oh, ini kali ya dok. Saya satu hari sebelum demam, itu saya sama teman saya jalan-jalan ke kayak taman gitu banyak pohon-pohonnya. Itu waktunya kapan mbak? Pagi, siang, sore, malam? Pagi ke siang. Pagi ke siang ya. Oh, kalau boleh tahu, saya ingat mbak banyak kayak serangga, nyamuk gitu nggak mbak di taman itu mbak? Iya dok. Kan ini kondisinya agak rimbun gitu ya pohonnya. Iya. Terus kebetulan saya juga pakai baju pendek. Gitu. Saya digigit nyamuk sih di sini. Oh, untuk teman atau keluarga mbak ada yang punya keluhan seperti mbak? Kalau keluarga sehat-sehat. Iya. Kalau teman yang saya ajak jalan-jalan kemarin, saya tanyain nggak ada demam juga. Jadi mbak aja ya? Iya. Kalau boleh tahu, dulu nggak pernah punya keluhan seperti ini mbak? Belum sih dok, baru pertama kali. Belum ya? Ini mbak kemungkinan, ada kemungkinan demam berdarah ya mbak? Nanti saya lakukan pemeriksaan dan sebagainya. Apakah sebelumnya mbak sudah tahu tentang DBD itu apa? Belum, DBD itu apa ya dok? Nah, apa itu DBD? Sebelum kita mengetahui pengertian DBD, kita mengetahui dulu asal-usul dari nyamuknya. Memasuki musim penghujan saat ini, banyak nyamuk bertebaran di lingkungan kita. Mengapa itu bisa terjadi? Karena saat hujan, banyak hujan yang turun, kemudian airnya akan menyebabkan genangan. Dan itu merupakan tempat bertumbuhnya nyamuk. Akibatnya akan meningkatnya kasus DBD terutama di Indonesia. Nah, apa itu DBD? DBD atau biasa disebut dengan demam berdarah dengue merupakan penyakit yang ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi dari virus dengue. DBD merupakan salah satu penyakit yang mengancam masyarakat Indonesia karena salah satunya menyebabkan resiko dari kematian. Orang yang tergigit nyamuk Aedes yang membawa virus dengue akan mengalami tanda dan gejala awal seperti demam yang tinggi yang timbul secara mendadak, timbulnya bercak merah pada beberapa bagian tubuh, sakit kepala, nyeri pada bagian belakang mata dan nyeri pada sekujur tubuh, hingga tidak nafsu makan. Pada beberapa orang, gejala yang timbul dapat parah dan memerlukan perawatan intensif. Kemudian, gejala tersebut juga dapat menimbulkan kematian. Untuk itu, kita harus mencegah penularan penyakit ini di lingkungan sekitar kita. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, rajin untuk menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali. Karena nyamuk betina sangat suka untuk bertelur di dinding bak mandi yang berisi dengan air. Yang kedua, jangan lupa untuk menutup perabotan yang berpotensi untuk tergenangi oleh air seperti vas, baskom, ember, dan lain-lain. Karena perabotan yang tergenangi oleh air berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk. Jadi, minimal 2 kali untuk membersihkan ataupun menutup perabotan yang tergenangi oleh air. Yang ketiga, hindari untuk meletakkan ataupun menimbun pakaian yang kotor karena nyamuk sangat suka oleh aroma tubuh manusia.
sehingga pakaian yang kotor akan berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan lotion anti nyamuk. Tidak hanya saat berpergian, namun saat beraktivitas sehari-hari karena nyamuk demam berdarah mulai aktif dari pagi hari hingga sore hari. Selain itu, jangan lupa juga saat malam hari menggunakan kelambu dan jangan lupa juga untuk teratur fogging di rumah. Jadi begitu ya Pu, mengenai DBD. Nanti setelah ini bisa saya lakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk juga pemeriksaan darah ibu juga, supaya tahu kira-kira ibu butuh di opname di rumah sakit apa enggak. Gitu Bu, ada yang masih ingin ditanyakan Bu mengenai DBD? Oh, udah jelas dok. Sudah paham ya, nanti akan saya periksa ya Bu, setuju Bu? Iya, setuju. Baik, kalau sudah saya akan menyiapkan yang lain dulu ya Bu. Ibu silakan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Terima kasih.